kepada alam akhirat. Kita perlu dunia. Nak beribadah, kena ada duit. Tak mana duit dari kehidupan percaya rezeki. Kena ada juga. Kena cari dunia juga. Tak boleh kita jadi duduk di masjid 24 jam mengharapkan rezeki turun dari langit. Tak. Kena ada juga. Kena ada usaha percaya rezeki. Kena ada. Kita pergi umrah. 5,000, 6,000, 7,000. Kata Kongsi Dabung Haji yang umrah 4,000 tu termerah. Walaupun saya ada dengar satu agensi namanya Raudhah, saya cakap terang memberi offer umrah 4,000. Ada orang kita yang pergi. Bila orang kita yang pergi, oh bagus tak? Saya tanya, bagus tak? Balik. Dia balik. Bagus tak? Semua okey Ustaz. Saya belikan SIM card buah bayi lagi Ustaz. Baik. Saya cakap, aku ambil 5,000 dekat 6,000 pun tak dapat macam tu. Dia 4,000 yang dia dapat macam tu. Kita pun dekat ke masjid Ustaz. Kita pun heran juga. Kan? Selamat balik tak? Sebab kita dengar baru-baru ni ada jemaah umrah yang tersadai di Kota Madinah. Kerana tiada penerbangan, tiket penerbangan pulang. Dia terbang pergi ke je balik. Pergi je ada, balik tak ada. Umrah 4,000 ni lah. Pun begitu, nak cari 4,000 tu perlu kepada kehidupan cari rezeki. Perlu kepada dunia. Tetapi dunia ini kita perlukan sebagai jambatan untuk pergi ke alam akhirat. Jangan kita lupakan dunia tu. Nak akhirat tinggal dulu barang ni kalau dunia semua ni kotor busuk macam kata orang yang tersok tu. Dunia ni sampah, tak sampah ni tu tak. Tapi macam mana nak beribadah? Macam mana nak mengerjakan ibadah haji? Macam mana nak meluarkan zakat? Tak. Macam mana nak bersedekah? Kalau aktiviti tidak ada harta. Dan harta itu adalah harta dunia. Jadi kata Darabi Ahli tentingan dunia ni pada mungkati'ah. Mungkati'ah itu balik kepada apa yang disebut idhaban ta'ibna adab yang kata abru illa bintalan. Bila baca surah Adab, terputus segala amalan dia melainkan daripada tiga jalan. Surah Fatun Jariah, surah Fajariah, ilmu yang tuan yang dapat ubih, ilmu yang bermanfaat dengannya. Wawalan al-salih yang dihulah, anak salih yang mendoakan dia. Anak salih yang mendoakan dia dan mengajak orang lain untuk sama-sama berdoa dengan dia. Macam ni yang kita nak buat saat ini. Itu maksudnya. Bukan kata anak salih je. Ayah doa yang sampai kepada si mati lagi. Kita buat tanya tak sampai. Tidak. Sampai juga. Sebab ada yang soal itu mengajak kita sama-sama berdoa. Buat tahlil, sedekah, pahala tahlil, pahala fatihah sebagai kepada arwah bapak dia. Sama macam ya, bukan anak yang soal itu saja. Dia ajak kita sekali. Ya Allah, sama-sama. Sampai. Dah begitu kan. Baik. Jadi mungkati'ah maksudnya tidak berkekalan. Dunia itu tidak kekal dan dia itu sendiri pun tak kekal dulu dalam dunia. Itu maksud mungkati'ah. Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata ya Rasulullah, as'aluka an tad'u Allah, aku mohonkan kepada Tuhan berdoa kepada Allah, ayanjuyani minan nar, menjauhkan aku daripada neraka, wa yudkhilul jannah, dan masukkan aku ke dalam syurga. Itu saja yang Rabi'ah minta. Pasal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun terdiam seketika. Nabi SAW terdiam. Apa yang Nabi fikir kita dah buat. Tapi Rabi'ah kata Nabi SAW terdiam seketika. Tak jawab. Thumma qala, Nabi SAW pun bertanya, man amaraka bihadha? Siapa yang suruh kamu minta macam tu? Ada orang juga. Ada orang lain buat selain daripada kamu. Apa minta macam tu? Kamu minta ni bukan calam-calam lah. Minta selamat daripada jauh daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Syurga. Kalau kita macam ya Rasulullah tak ada tender projek ke? Tender ke projek? Tender kantin hospital. Tender kantin hospital. Projek. Buat UITM. Buat universiti. Dapat duit banyak. Boleh pergi umrah tak tahu. Tidak bulan pergi. Dan boleh pergi Spanyol, boleh pergi Morocco, boleh pergi Turki, boleh pergi Istanbul, boleh pergi Beijing, boleh pergi Guangzhou, boleh pergi mana lagi?
Dunia. Tapi Robiah minta benda ni, minta jauh daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Robiah tak pandang pun apa-apa nikmat yang ada di dalam dunia. Minta yang benda di akhirat. Tu yang Nabi terdiam. Lepas tu Nabi tanya, siapa suruh kau temu minta macam ni? Qultu ma amarani bihi ahad. Maka jawab Rabi, aku tak minta ni siapa yang ajar aku ya Rasulullah. Walakinna alimtu anna dunia munqati'atul fadiyah. Namun begitu aku tahu bahawa dunia ini tidak kekal dan aku sendiri pun tidak kekal di atas dunia ini. Wa anta min Allah bil makan alladhi anta min. Dan Tuhan dengan Allah SWT seperti ini. Tuhan rapat dengan Allah SWT. Apa yang Tuhan minta daripada Allah Taala, Allah Taala akan kabulkan. Bukankah Tuhan ni Habibullah, kasih Allah? Bukankah Tuhan pernah bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj? Itu saya yang takwilkan. Tak ada sebelah hadis ni. Saya takwilkan macam tu, syarahkan macam tu bagi nak bagi faham. Kan, sebab-sebab melihat Nabi SAW ni sebagai seorang Nabi Rasul yang memang dekat dengan Allah SWT. Minta apa saja Allah Ta'ala bagi. Sebab itu kita kalau berdoa sebut nama Nabi. Mudah-mudahan Nabi yang diam ketika hidup ni, Nabi akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, apa kena kalau doa umat ini? Itu maksud tawassul. Kalau kita dah faham. Kita bertawassul dengan Nabi SAW. Dengan berkat bi barakati sayyidina Muhammad istajib du'ana. Dengan berkat kepada Nabi SAW, perkenankanlah doa kami ya Allah. Dengan berkat doa Nabi ni minta apa saja kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ni, doa kita ni takut-takut lagi kelas pertama pun tak lepas. Kita ni dosa banyak. Pahala ciput ni kak eh. Pahala ciput, sikit je pahala kita ni. Begitu dia menjadi ilmu ni, pahala biasa-biasa je. Ustaz, yang cakap macam tu ustaz, saya susah payah ustaz. Nak jumpa ustaz dekat bulan. Nak tengok apa dia ustaz. Dah. Pahala kita ni tak seberapa sebenarnya. Kita kena rasa macam tu. Pahala kita ni tak seberapa sebenarnya. Kita cuma memohonkan rahmat dari Allah SWT, syafaat daripada Nabi SAW. Itu je. Pada kita sikit tu, tak banyak ada. Jangan kita rasa, banyak dah aku dah cuba macam ni. Walaupun aku dah bertantan lah. Sikit benda. Kalau kita panjangkan doa, doa pengelengit pertama pun tak lepas sekejap tak tahu. Tapi doa Nabi SAW terus pada Allah SWT tanpa hijab. Dalam doa sebut dengan berkat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Itu nama tawassul. Bukan tawassul dengan Allah Mazira, dengan izin ataupun dengan orang lain, semua apa kan kita tengok dia pun tak mengerjakan, tak menurut perintah Allah Subhanahu taala. Suruh tak orang, dia tak tahu orang. Macam mana kita nak bertawassul dengan dia? Wallahu a'lam. Baik, kemudian ahbab tu antadu wallahi li, aku sukalah kalau Tuhan berdoa untuk diriku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni fa'ilun fa'inni ala nafsika bi qatati sujud. Sesungguhnya aku boleh buat. Nah, inilah bukti doa Nabi sallallahu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu. Tetapi Nabi sallallahu tambah lagi kata-kata itu ya. Fa'inni ala nafsika bi qatati sujud. Tolonglah aku dengan diri kamu memperbanyakkan tu sujud. Tolong. Macam anak kita lah. Anak kita nak baik serau. Nak berhaji. Kita boleh buat 10 majlis pun. Majlis baca Yasin, tahlil, doa, solat hajat. Boleh. Yasin tu sampai bergelet-gelet pun boleh. Macam kita balik umrah tu 10 liter. Satu ton tu 10 liter tu. Boleh. 100 tong 10 liter pun kita boleh buat. Kita boleh buat jenis kumpul di surau ni. Buka untuk kita baca Yasin, jadi air Yasin untuk budak. Kita bagi minum anak itu. Bukan bagi minum ni, suruh mandi pun boleh. Tapi kalau